Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alladzi 'allama bil qalam, kita coba melihat kembali kepada kata 'alima ya'lamu. Adalah akar kata dari 'allama yu'allimu, mengajarkan, 'alima maha mengetahui, memberikan pengetahuan kepada orang lain disebut dengan mengajarkan atau memberitahu kepada mereka 'allama. Dan satu akar kata tempo hari sudah kita bahas pada saat kita membahas tentang masalah al-'alamin. Satu akar kata dengan kata al-'alamin karena memang alam ini diciptakan dengan ilmu oleh al-alim, dialah yang maha tahu. Dan dari proses itulah setiap alam yang satu akar kata dengan ilmu, alima ya'lamu, alamun alimun, tentu ini merupakan sumber-sumber pengetahuan kita. Karena Allah telah menjadikan alam ini seakan berbicara dengan kita tentang dia. Dan itu menyumbangkan pengetahuan. Kenapa ada yang namanya persegi, kemudian ada persegi panjang, ada kubus, ada bulat. Semuanya memberikan tanda dan pengetahuan kepada kita. Itulah alam. Satu akar kata dengan kata alam, alim. Kemudian ilmun dan juga ya'lam, mengetahui. Alimah dalam Quran kembali saya sampaikan ada 854 kali digunakan dalam Quran dalam 14 bentuk. Ya, ada yang namanya alimah, mengetahui, kemudian alama, mengajarkan, ya ta'alam, belajar, kemudian a'lam, ya tanda-tanda, ya seperti alamah. Kita kan suka mengatakan alamatnya di mana, itu artinya tanda kita tinggal di situ. Kemudian a'lam, paling mengetahui, alamin, alam, seluruh alam semesta. Kemudian alamat tadi mengajarkan, kemudian alamat, ilmun alim, maklumat, pengetahuan-pengetahuan, alim yang tahu, maklum yang diketahui, dan mu'alam yang diajarkan atau sesuatu yang diberi tanda di situ. Nah, saudara-saudara sekalian, begitulah indahnya kata alama. Kaya sekali menunjukkan bahwa Al-Quranul Karim ini didasarkan dengan ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan dan bisa dipastikan kebenarannya karena bersumber dari Al-Alim yang maha mengetahui. Karena dia adalah Al-Khaliq yang maha menciptakan Al-Alamin, seluruh alam semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.